Oke, teman-teman. Hari ini kita akan belajar cara untuk membuat bentuk poligon dan segitiga. Oke? Mungkin lebih ke segi lima. Jadi, sekarang kita buka paint-nya. Lalu kita akan menggambar bentuk dengan pentagon dan triangle atau segitiga dan segi lima. Jadi tugas teman-teman di rumah adalah menggambar dengan dua bentuk ini. Nah, untuk segitiga dan segi lima ini kita tidak bisa gambar ke bawah ya. Dia bentuknya sama aja, nggak bisa kebalik. Sama juga seperti segitiga, dia tidak bisa membalikkan, jadi nggak bisa segitiga yang ke bawah. Oke. Nah, untuk ke bawah kita bisa melepaskan bentuknya seperti ini, lalu di rotate or flip, lalu flip vertical ya. Itu kalau teman-teman mau membalik segitiga, tapi tidak harus dibalik ya, seperti ini. Oke. Langsung kita mulai saja. Oke, ini untuk contohnya ya teman-teman. Tidak perlu gambar seperti ini. Di rumah bisa gambar yang lain aja. Asal teman-teman bisa warnai dengan macam-macam warna ya di sini. Lalu nanti kalau sudah selesai bisa dikirim ke email saya. Oke. Selamat mengerjakan.